Review Yonex Astro 88D dan 88S Play. Halo Sporters, kembali lagi di review singkat pada jelas. Kali ini kita akan membahas raket versi murah yang digunakan Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya. Untuk 88D Play, beratnya itu sekitar 83 gram dan balance point 300 mm, jadi head happy, cocok untuk main power. Shaft-nya lebih stiff, jadi powernya lebih keluar kalau menggunakan teknik yang benar. Sedangkan 88S, beratnya sama tapi balance-nya itu even di 265 mm. Shaft-nya terasa lebih fleksibel, jadi energi yang dihasilkan lebih banyak dan cocok untuk main drive. Nah, seperti semua raket seri Play, kedua raket itu made in China. Keduanya menggunakan Aerobox Frame yang memberikan sedikit power, speed, dan corner secara bersamaan. Dan tentunya memiliki fitur unggulan Astrox yaitu Rotational Generator System yang meningkatkan kontrol dan menghasilkan smash yang lebih mudikik. Nah, perbedaannya, 88SP itu lebih pendek 5mm untuk swing yang lebih cepat. 88SP juga memiliki jumlah grommet berlubang besar yang lebih banyak untuk memperbesar sweet spot dan meningkatkan lama shuttlehawk-nya. Nah, kesimpulannya, 88SP memiliki swing yang lebih cepat dan terkontrol, sweet spot-nya lebih besar, cocok banget buat defense untuk main depan tapi sedikit kurang di power. Sedangkan 88D Play, karena lebih stiff, lebih panjang dan lebih heavy, raketnya itu lebih kuat, speed dan kontrolnya tetap cukup buat ganda.